Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan selamat berjumpa kembali, masih bersama kami Alahan Panjang TV. Hari ini hari Rabu tanggal 28 Februari tahun 2024. Untuk posisi saat ini kita berada di Pasar Pusat Sayur Nagari Alam Panjang, Kecamatan Lembah Gemanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Seperti biasanya kami akan menginformasikan harga sayur mayur, dan informasi yang akan kami informasikan adalah informasi harga jual pedagang, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan juga harapan kami mudah-mudahan kita masih terus diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan, dan dilancarkan dalam segala urusan. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Baiklah rekan-rekan kami, dimanapun Anda berada, jaga kesehatan dan terus bersemangat. Untuk informasi pertama sekali, kita awali saja dari informasi harga bawang merah. Kita mulai saja dari harga bawang yang paling terkecil atau yang biasa disebut dengan ampera. Harga ampera halus pada hari ini dari mulai 5.000 sampai 7.000 per kilo, bertambah sebesar Rp1.000 dibandingkan dengan harga di hari kemarin. Dan untuk informasi harga ampera kasar atau ampera meja pada hari ini dari mulai 10.000 sampai 13.000 per kilo, bertambah sebesar Rp4.000 dibandingkan dengan harga di hari kemarin. Berikutnya kita informasikan untuk harga bawang dengan ukuran sedang atau menengah. Kita mulai saja dari menengah halus dari mulai 15.000 sampai 17.000 per kilo, bertambah sebesar Rp5.000 dibandingkan dengan harga di hari kemarin. Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran menengah kasar pada hari ini dari mulai 19.000 sampai 21.000 per kilo, juga ada penambahan sebesar Rp5.000 dibandingkan dengan harga di hari kemarin. Berikutnya kita informasikan untuk harga bawang dengan ukuran besar atau kasar. Kita mulai saja dari harga super dari mulai 23.000 sampai 25.000 per kilo, bertambah sebesar Rp5.000 dibandingkan dengan harga di hari kemarin. Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran SPJ pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 26.000 sampai 27.000 per kilo, juga ada penambahan sebesar Rp3.000 dibandingkan dengan harga di hari kemarin. Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran jumbo atau harga maksimal pada hari ini dari mulai 28.000 sampai 29.000 per kilo, juga bertambah sebesar Rp2.000 dibandingkan dengan harga di hari kemarin. Selanjutnya kita informasikan untuk harga bawang packing atau bawang Thailand pada hari ini dari mulai 20.000 sampai 21.000 per kilo, juga ada penambahan sebesar Rp3.000 dibandingkan dengan harga di hari kemarin. Baiklah rekan-rekan kami semua, baik petani, pedagang atau yang mengupdate informasi ini, tetap dan terus bersemangat. Dan mudah-mudahan untuk harga bawang merah kedepannya kembali dengan harga yang cukup maksimal. Dan jangan lupa juga tetap dukung dan support terus channel kami, biar channel kami lebih berkembang, lebih bermanfaat bagi banyak orang, dan kami pun bisa lebih bersemangat lagi dalam menginformasikannya. Jangan lupa tetap like, komen dan juga subscribe, karena subscribe Anda sangat berguna dan bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan channel kami. Sekarang kita lanjutkan kembali ke informasi harga sayur mayur. Kita mulai saja dari harga sawi bola dari mulai Rp60.000 sampai Rp70.000 per karung. Dan untuk informasi harga seledri atau daun sup pada hari ini dari mulai Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga siam atau japan pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Dan untuk informasi harga kol atau lobak pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai Rp3.000 sampai Rp3.500 per kilo. Dan untuk informasi harga pokcai pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Sekarang kita lanjutkan kembali ke informasi harga kacang inul dengan kualitas yang terbaik pada hari ini
dari mulai 8.000 sampai 9.000 per kilo. Dan untuk informasi harga tomat pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 11.000 sampai 12.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga selada dari mulai 2.000 sampai 3.000 per kilo. Dan untuk informasi harga wortel pada hari ini dari mulai 4.000 sampai 4.500 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga buncis dengan kualitas yang terbaik pada hari ini dari mulai 8.000 sampai 10.000 per kilo. Dan untuk informasi harga bawang merah atau daun bawang pada hari ini dari mulai 11.000 sampai 13.000 per kilo. Sekarang kita informasikan untuk harga ubi jalar atau kapilu pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 6.000 sampai 6.500 per kilo. Dan untuk informasi harga sawi pahit pada hari ini dari mulai 4.000 sampai 5.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga brokoli pada hari ini dari mulai 7.000 sampai 8.000 per kilo. Dan untuk informasi harga tunas kol atau tunas lobak pada hari ini dari mulai 50.000 sampai 60.000 per karung. Dan untuk informasi harga terung pirus atau terung Belanda pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 7.000 sampai 8.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga jagung manis dari mulai 4.000 sampai 5.000 per kilo. Sekarang kita berpindah ke informasi harga percabian. Kita mulai saja dari harga cabai merah dari mulai 65.000 sampai 67.000 per kilo dengan kualitas yang terbaik tentunya. Dan untuk informasi harga cabai hijau atau lada mudo pada hari ini dari mulai 35.000 sampai 38.000 per kilo, turun sebesar Rp2.000 dibandingkan dengan harga di hari kemarin. Dan untuk informasi harga cabai rawit pada hari ini dari mulai 58.000 sampai 60.000 per kilo, juga ada penurunan sebesar Rp2.000 dibandingkan dengan harga di hari kemarin. Sekarang kita lanjutkan kembali ke informasi harga sayur mayur. Kita mulai saja dari harga tombak bawang atau bunga bawang pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 3.000 sampai 4.000 per kilo. Dan untuk informasi harga pangsit pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 3.000 sampai 4.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga terung hijau atau terung ungu pada hari ini dari mulai 9.000 sampai 10.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga kentang kuning dengan ukuran besar dan kualitas yang terbaik pada hari ini dari mulai 12.000 sampai 13.000 per kilo. Dan untuk informasi harga kentang merah pada hari ini dengan ukuran besar dan kualitas yang terbaik dari mulai 13.000 sampai 14.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga pokat atau alpukat pada hari ini dari mulai 7.000 sampai 8.000 per kilo. Dan untuk informasi harga bawang putih impor pada hari ini dari mulai 30.000 sampai 32.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga bawang putih kampung dengan kualitas yang terbaik pada hari ini dari mulai 20.000 sampai 22.000 per kilo. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan pada hari ini dari Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Alahan Panjang TV melaporkan. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua.